Ya, yang pertama saya sangat menghargai, mengapresiasi acara pada pagi hari ini. Ini dalam rangka merawat budaya, memelihara budaya, karena ini kekuatan Indonesia itu ada di keberagaman, ada di kebudayaan, sehingga saya hadir. Mengenai tadi permintaan dari Panglima tadi, saya sudah bisikin juga tadi ke Kapolri. Nanti saya bisikin lagi ke Panglima. Boleh dibisikin sekarang, Pak? Udah, tadi sudah saya bisikin ke Kapolri dan akan dilaksanakan. Diberikan kuotanya berapa, saya nggak tahu. Itu di Polri, Kapolri. Ya. Udah? Diinformasikan kepada seluruh pasukan. Rambut putih, Pak. Apa? Rambut putih itu kode atau gimana, Pak? Ya, ditafsirkan apapun silahkan. Tetapi memang dalam orang bekerja, itu kalau kerjanya sungguh-sungguh, kalau kerjanya kerja keras, itu pasti akan mempengaruhi fisiknya. Entah itu apa, saking mikirnya, betul mikir benar, wah kerutannya jadi, kerutan wajahnya jadi banyak. Termasuk juga rambut, mikirnya sangat berlebihan dan keras, karena ya bisa saja rambutnya jadi putih. Kan itu aja. Wah, wow, tapi rambut putih kan banyak banget. Pak Basuki itu rambutnya putih. Pak Atta Rajasa rambutnya putih. Pak Ganjar juga rambutnya putih. Siapa lagi yang rambutnya putih? Prabowo enggak, Pak. Pak Prabowo juga rambutnya agak putih. IKN, Pak. Perkembangan IKN, Pak. Ya, IKN ini kita sudah memulai untuk infrastrukturnya sudah. Dam untuk suplai air baku ke IKN sudah selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai. Dan Dayak Center, Pak, jangan lupa. Dan? Dayak Center, Pak. Nanti juga atas permintaan dari suku Dayak, ada Dayak Center juga akan disegera tentukan lokasinya. Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan kementerian, istana, presiden, wakil presiden juga sudah. Ini bulan ini sudah dimulai. Bulan Desember sudah dimulai. Terima kasih, Pak. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu, Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Terima kasih, Pak.